Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim wa hakim. Allahu la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah ta'ala wa 'allamana fa'ilu fi darina amin. Wa lidzaka ayatun takunu katsiratan alla yukhalifa qawluhu ma yaf'ala. Nah, udah, barisnya keliru, benerin aja. Wa lidzaka, oleh karena itu, dan bagi demikian itu ayatun, ada tanda-tanda, takunu kasiratan, adalah ia tanda-tandanya itu kasiratan, banyak. Pertama, tanda-tanda orang alim akhirat, ulama akhirat, alla yukhalifa qawluhu ma yaf'ala, bahwa tidak adalah perkataannya itu bertentangan kepada perbuatannya, kepada apa yang dia perbuat. Orang alim akhirat enggak bertentangan omongan dengan perkataan, dengan perbuatan. Simpel. Ya, kalau ada dia perkataan dan perbuatannya berbeda, dia bukan ulama akhirat. Walaupun fasih Al-Qur'annya, fasih hadisnya. Wa yakunu bil ma'muri awwala amilin, dan bahwa adalah ia dengan yang diperintahkan itu awal yang beramal. Dia yang dia perintahkan, dia awal orang yang udah ngerjain. Wa anil ladzi yanha tajannaba awalan, dan dari yang ia larang dia adalah pertama menjauhkan. Jadi kalau dia larang, dia orang pertama yang menjauhkan itu. Wa yakunu muta'ani muqtanian bi ilmin argoba min ta'atin na'in anid dunya jitala. Wa yakunu wa yakuna, dan adalah dia itu muqtanian, perhatian, bi ilmin, dengan ilmu argoba yang dapat menggemarkan, yang dapat membuat cinta, fi ta'atin, dalam ketaatan. Jadi sangat perhatian kepada ilmu fardu ain. Nah, in anid dunya jitala, yang menjauhkan daripada dunia, ijtala, yang gemerlap, dunia yang gemerlap. Ya, jadi dengan ilmu yang bisa menggemarkan taat, ilmu yang dapat menjauhkan dari dunia. Ya, dia perhatian banget dengan ilmu itu. Mutawaqiyan ilman yakunu mukasiran kilan wa qalan wal jidala musawilan. Mutawaqiyan adalah dia itu berhati-hati ilman akan ilmu, yakunu mukasiran, yang adalah ilmu itu dapat memperbanyak, kilan wa qalan, dikatakan, mengatakan, ya, wal jidala, dan perdebatan. Dia jauh dari itu, enggak mau yang namanya debat. Musawwilan, ya, al-kadanya dia tidak tergoda. Wa yakunu mujtanian tarafuha mat'amin wa bimaskanin wa asami wa asasin zaka tajammula. Wa yakuna, dan adalah dia itu mujtanian, ya, mujtaniban, ya, mujtaniban, dia menjauhkan, tarafuha mat'amin, kesenangan makan, kesenangan makanan. Jadi dia enggak nyari-nyari, ada yang dimakan, enggak ada yang enggak apa-apa, enggak nyari-nyari. Jadi kalau kita suka nyari makanan yang enak, yo, ini belum jadi ulama akhirat. Ulama akhirat apa adanya aja, lagi enak ya enak, lagi apa adanya ya begitu dah. Yang penting bisa dimakan halal.
Tapi jangan khawatir, orang yang cari akhirat selalu enak makanannya. Ya. Kenapa? Karena ridho, karena qanaah. Walaupun nasi, sambal, ikan teri, ya, sama ya, lalapan, nikmat banget udah, ya. Tambah kerupuk, ya. Mantep udah, penuh dengan keridoan, udah enak. Tapi orang yang dunia pengennya enak makannya. Padahal udah enak banget, udah ada daging, dagingnya macam-macam, daging ayam, daging kambing, daging ikan, masih kurang aja. Nah ini dunia. Buka tutup saji, saji nggak ada makanan, ngamuk. Itu belum jadi ulama dunia, ulama akhirat. Belum jadi ulama akhirat. Masih ulama dunia, pengennya yang enak-enak aja. Wabimaskanin, dan dengan ya pengen seneng, ya, dia tuh menjauhkan, seneng dengan tempat tinggal, pengennya tempat tinggal yang bagus, yang cakep, jelek nggak mau. Wa asasin, dan ya, ya apa asasin, ya peralatan rumah tangga, ya alat-alat perabot rumah tangga atau perlengkapan rumah tangga yang bagus, ya TV-nya bagus, rak piringnya bagus, ya tutup sajinya bagus, gitu ya, lemarinya bagus, kulkasnya bagus, bufetnya bagus, tempat naruh sendalnya bagus, dinding hiasan rumah, hiasan hiasan dindingnya bagus, pengennya serba bagus. Ini ulama dunia. Kalau dia apa adanya, ya. Bagus bagus, cakep cakep. Zakat jamula, ya, ya, zakat jamula, ya. Demikian itu tajamula, indah, berindah-indah, ya. Jadi begitu, begitu juga yang indah-indah, gitu. Tajamula, begitu juga yang indah-indah. Apalagi pengennya yang indah-indah, pengen cakep-cakep semuanya, ya. Pengennya yang cakep-cakep. Wa tana'uman wa tazayyunan bilibasihi wa ilal qanaati wa takallima ilan, dan bersenang-senang dan berhias-hias dengan pakaiannya. Senang-senang. Pakaiannya pengen yang bagus banget. Ya. Dia watana uman meninggalkan, ya. Meninggal, dan adalah dia itu, ya. Menjauhkan, bersenang-senang dan berhias-hias dengan pakaiannya. Enggak senang-senang, enggak berhias-hias dengan pakaian. Pakaian apa adanya aja dia mah. Wa ilal qanaati wa takun li ma ilan, dan cenderung dia kepada qanaah dan bersedikit-sedikit. Senangnya apa adanya aja. Pakaiannya apa adanya aja. Lagi cakep ya cakep. Lagi BHS ya BHS itu. Lagi biasa ya biasa. Biasa aja. Biasa aja. Saya enggak pernah beli baju, percaya enggak kalian? Saya enggak pernah beli baju dari lulus SM, lulus Aliyah enggak pernah beli baju. Kecuali waktu itu mau jadi dosen, saya beli baju. Bisa dosen baju yang gini gimana ya? Dosen bajunya beda ini, ya. Baju buat dosen. Ya. Apa adanya aja. Sama waktu itu mau kuliah, ya baju kuliah. Selain itu enggak, saya enggak beli baju. Dulu masih SD, ya masih sekolah, ya pengen sepatu yang cakep, masih anak-anak itu.
Ya, masih anak, anak masih SD pengen sepatu yang cakep itu masih anak-anak. Jadi kalau kita masih pengen yang cakep aja itu berarti apa? Masih anak. Ya masih begitu nggak kira-kira? Masih ya masih anak-anak ya. Apa adanya aja. Ya, apa yang dipilihkan sama orang tua jangan nolak, terima aja. Nitang pakai tang iya ma, nitang pakai tang iya ma, ini pakai tang iya na, iya ba, iya ma, iya ba, iya ma, iya ba, iya ma, iya ba, iya ma, begitu aja ya. Jangan, ya, ya, jangan begitu. Ya, kamu kalau masih begitu namanya masih anak, anak. Biar dewasa, biar udah dewasa. Iya ma, iya ba, iya ma, iya ba, iya ma, iya ba, iya ma, iya ba. Masya Allah, kata orang tuanya, Masya Allah, tang, kamu akan jadi orang besar, tang. Ya, gitu. Dan gitu. Oh, nurut tuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Dibagi duit, iya ma, iya ba, segini doang tong, iya ma, iya ba, masih ada pak yang kemarin, masya Allah, ada yang begitu? Nggak ada, udah habis, bahkan masih ada dikata udah habis, jangan sampai begitu, ya, masih ada yang kemarin ma, masih ada berapa? Tinggal sedikit, sedikit, tinggal ah, masih ada segini pak. Emang cukup, insya Allah cukup pak. Enggak, pegang nih, pegang, pegang. Subhanallah, tuh duit yang begitu tuh, yang halalan, toiban, mubarakan fi. Masya Allah. Wa yakunu munqabidan anis sultani, dan adalah ia ulama akhirat itu munqabidan, menjauhkan diri anis sultani, daripada penguasa. Sama penguasa enggak dekat tuh ulama akhirat. Boro-boro mau dekat, ya. Enggak mau datang ke rumahnya enggak. Jadi ulama akhirat itu jauh daripada penguasa. Jadi kalau umpama bantuin penguasa sampai ikut-ikut partai bahkan berdiri memenangkan, itu ulama dunia, ulama akhirat. Saya tanya, ulama dunia, ulama akhirat? Ulama dunia, jangan takut-takut, itu dunia tong. Walaupun ustaz, kiai, habib sekalipun ya, Bang Habib Zaki ya. Iya, sekalipun habaib, sekalipun kiai, kalau udah deket-deket sama penguasa, yaitu ulama dunia, jangan takut-takut dunia. Jangan kau bilang takut kualat, yang takut kualat itu sama ulama akhirat. Imam Ghazali dulu udah jauh-jauh waktu udah bilang ulama ada dua, kiai ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kalau kamu nggak berani mengatakan itu, kamu masih dunia namanya, masih takut hilang pamor kamu. Katakan ulama dunia, ulama dunia, ulama akhirat, akhirat. Masya Allah, berarti hebat banget Imam Ghazali itu, luar biasa, berani mengatakan itu. Kalau kita enak, enak, pantas ente gabung terus ya, nggak maju-maju. Kenapa? Nggak pantas jadi pemimpin, nggak bisa mengatakan yang hak itu hak seperti Imam Ghazali. Masya Allah. Za'alla yakuna alaihi yauman dakhilan. Inilah ya, bahwa tidak ada atasnya satu hari pun masuk kepada pemerintah, kepada penguasa, enggak mau. Illa masuknya itu kecuali linus in, untuk memberikan nasihat. Aulidaf imazolimi, atau untuk menolak kezaliman.
atau aulinafi mazalima gitu ya. Bisa. Atau untuk menolak kezaliman. Dia masuk ke pemerintah untuk menolak kezaliman. Kedua, auli syafaatin auli syafaati fil maradi, atau untuk menolong pada orang-orang sakit. Mengobatin umpama di dalam kenegaraan ada yang lagi sakit, dia ngobatin. Bisa. Fadkhula, maka masuklah, ya, dia masuklah ke dalam pemerintahan. Jadi tiga, untuk nasihatin, untuk menolak kezaliman, untuk ngobatin. Masuk. Lain tidak. Wa ilal fatwa, wa ilal fatawa, dan kepada fatwa la yakunu musari'an, tidak cepat-cepat. Wa yakunu, dan ia berkata, is'al man yakunu ta'ahla, bertanyalah engkau kepada orang yang ahlinya. Jadi dia ngaku bukan ahli, masya Allah. Wa aba ijti'adan la yakunu ta'ayyana, wa yakulu la ta'ayyunan, wa yakulu la adri, la yakunu ta'ayyana, wa yakulu la adri iza lam yashula. Wa aba, dan dia itu enggan ijtinaban, menjauhkan diri. Dia enggan enggan ijtihad, dia itu enggan, enggak mau ijtihad. La yakunu ta'ayyunan, ya, mastar, yang tidak dia itu ta'ayyunan, belum jelas. Jadi belum jelas, enggak mau, belum nyata, belum pasti, enggak mau ijtihad. Wa yakulu, dan dia berkata, la adri, aku enggak tahu, iza lam yas'ula, apabila tidak mudah. Iya, kalau mudah mah ya langsung dikatakan, udah pasti langsung dikatakan. Wa yakunu yaksidu bil ulumi ujudahu li sa'adatil uqbal azimati naila. Wa yakunu, dan adalah ia, yaksidu, bermaksud bil ulumi, dengan ilmu, ujudahu, akan adanya, li sa'adatil uqba, bagi kebahagiaan akhirat al azimati yang agung, naila, yang ia peroleh. Jadi dia bermaksud untuk kebahagiaan akhirat, cari ilmu. Fayakunu muhtimman bi ilmil batini wa riqaba qalbin li siyasati fa'ila. Maka adalah dia itu perhatian dengan ilmu batin, perhatian dengan ilmu hati. Wa riqaba qalbin, dan mengawasi hati, li siyasati, bagi siyasat, fa'ila, hal kadanya berbuat. Mutawaqi'an li tariqi ilmil akhirati mimma yakunu minal mujahadatin jila. Mutawaqi'an, mutawaqi'an, memijak, berpijak li tariqi ilmil akhirati, bagi jalan ilmu akhirat. Mimma yakunu, daripada apa yang adalah ia, minal mujahadatin jila, daripada mujahadah, ya, yang cemerlang, mujahadah, melawan nafsu. Wa yakunu mu'tamidan, adalah dia bersandar, ala taklid, di atas taklidnya, li syariatin, kepada syariat, wa ala basiratihin tihil jila, dan kepada mata hatinya yang, ya, yang terang. Hazil abyatu ma'khuzatun, ini bait diambil min kalamil Ghazali, dari kalam Imam Ghazali. Fil ihya, dalam ihya ulumiddin, wa hina izin, dan ketika itu, anqulu, aku nukil akan dia, puna di sini li syarhi hadhil ayat habiyati, untuk menjelaskan ini bait-bait, aini alimil akhirati alamatun sab'un, bagi orang alim akhirat mempunyai tanda-tanda yang tujuh. Jadi kita kenali dengan tanda-tanda yang tujuh.
Kita kenali dengan tanda-tanda yang 7. Ihdah pertama, Allah yukhalifa fi'luhu qawlahu, bahwa perkataannya tidak bertentangan dengan bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan perkataannya. Bal la ya'muru bisyai'in, bahkan dia tidak memerintahkan dengan sesuatu. Malam yakun huwa awwala amilin bihi, semasa dia itu bukan orang yang pertama beramal dengannya. Dia enggak mau memerintahkan sebelum dia ngerjain. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kamu memerintahkan manusia dengan kebaikan sementara kamu melupakan diri kamu sendiri? Wa qala Ta'ala, Ta'ala berfirman, kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun, besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Allah benci sekali sama orang yang kayak begitu. Wa qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu, aku pernah lewat, lailata, di waktu malam, usriya bi, aku diperjalankan, bi aqwamin, dengan beberapa kaum, takrudu syafahahum, ia menggunting akan bibir-bibir mereka, bimakorito minarin, dengan gunting-gunting terbuat dari api. Fakultu, lalu ku berkata, man antum, siapa kamu gerangan? Fakulu, lalu mereka berkata, kuna na'muru bil khairi, kami adalah orang-orang yang suka memerintahkan kebaikan. Wala na'tihi, namun kami belum, namun kami tidak melakukan dia. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami mencegah, melarang daripada keburukan, dan kami mendatangkan dia. Jadi nyuruh doang, ngerjain kagak. Nyuruh doang, ngerjain kagak. Wa qala Fudail bin Iyad, berkata Imam Fudail bin Iyad, balagoni, telah sampai berita kepadaku, annal fasaqata, bahwasanya orang-orang fasik, minal ulama, daripada ulama. Jadi ulama ada yang fasik. Jadi kiai ada yang fasik. Jadi kita takut ngomong begini ya. Takut kualat. Ya. Pantas kita dibenci. Pantas doa kita enggak kabul. Kenapa? Karena diam kita daripada ya kebenaran, kejahatan. Kita diam bisu, enggak berani ngomong, nunduk kita. Takut. Pantes doa kita enggak dikabul sama Allah. Pantes rezeki kita macet. Susah. Udah rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zikirnya, rajin ngajinya. Susah terus pantes. Karena apa? Enggak berani ngomong kebenaran. Jadi ulama ada yang fasik. Annal fasaqata minal ulama'i, bahwasanya orang-orang fasik daripada ulama. Ulama kiai. Orang fasik daripada kiai. Yubda'u bi'im, dimulai dengan mereka. Yaumal kiamati, dimulai dari mereka, dengan mereka pada hari kiamat nanti. Qobla abadatil ausani, sebelum para penyembah berhala. Ya, sebelum penyembah berhala dia dulu disiksa. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, wailun liman la ya'lamu marratan, celaka bagi orang yang tidak mengetahui sekali. Sekali celakanya orang yang enggak tahu. Wa wailun, dan celaka liman ya'lamu, bagi orang yang tahu. Wala ya'malu, dan dia tidak mau beramal. Sab'a marratin, 7 kali celaka. Jadi kalau orang alim 7 kali celaka, orang enggak alim sekali celakanya. Nauzubillah. Kalau begitu jangan jadi, jangan cari ilmu aja dah. Ya bukan begitu. Ya, bukan begitu caranya. Tetap cari ilmu yang banyak. Ya. Ada juga guru saya menerangkan ini. Jadi ya memang 7 tapi kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil.
ya, ditimpanya kecil-kecil. Orang yang bukan alim gede, satu gede ditimpa gede langsung ambles. Ada yang menerangkan begitu. Tapi kita jangan kayak begitu. Hemat saya, cari ilmu, berusaha untuk ngamalin ilmu. Jangan jadi orang bodoh. Di mana-mana orang bodoh pasti dibodoh-bodohin. Atau dia bodoh sendiri, terbodohi sendiri. Orang bodoh. Tapi orang pintar, insya Allah, ya, beruntung orang pintar. Untuk dirinya sendiri mudah, untuk orang lain bisa mencerdaskan. Wallahu a'lam bishawab.